Gak usah berlebihan. Acting. Neng. Apa Kang? Ini kan kita temanya Jepang-Jepang. Bener. Aku dapat info di sini katanya dari Jepang juga, cuman. Patisserie and Cafe Del Imo. Terus ini ada, pasti semua beranggapan nih ini adalah miniatur dari Menara Eiffel kan? Bukan. Menara Tokyo. Ini Menara Tokyo. Yaudah, pada ngomong yuk, masuk tanyain langsung. Ya, ya, apa ya. Hubungannya ini dengan Jepang-Jepangan? Iya, iya. Best sellernya di sini apa, Mbak? Black Dandy. Black Dandy? Black Dandy. Saya mau Black Dandy. Mau Black apa, Neng? Neng maunya ini, Delimo. Sudah aku pegang peralatan untuk mencicipi. Kita coba ya, Neng ya. Iya, Kak. Kuenya empuk banget, Neng. Netes-netes, Neng. Aduh. Coba ya. Gimana? Surganya coklat. Sponsnya itu kayak penetralisirnya dari semuanya. Jadi semuanya menuju ke arah ke tidak ada yang overacting. Aduh. Pengen cepet coba lagi? Ya, terima kasih. Oke. Hai, Neng. Ya, Kang. Nah. Yang kue ini. Enak banget, Kang. Jadi ini, ada, ini kayak. Kayak kopi-kopi gitu, Kang. Tiramisu cuman kopinya kuat banget ya. Yang apa keting? Dan ini blueberry mojito virgin. Segar banget, Teng. Dan ini ada buah-buah ininya, buah-buah blueberry-nya blueberry, nih. Blueberry. Tuh, kita coba ya buah blueberry-nya ya. Waduh, blueberry-nya lihat, Neng. Segar banget. Kita ngobrol masih banyak yuk. Mbak. Sana, Mbak. Sana. Sini, Mbak. Maaf ya, Mbak, bercanda ya. Ini nggak apa-apa. Karena aku melihat Mbak kayaknya tipe humoris ya. Oh iya, benar. Saya mau jadi pelawak sih sebenarnya. Oh, untung nggak jadi pelawak, Mbak. Nggak bakal laku. Bercanda, Mbak, bercanda. Mbak, ya. Kita banyak sekali pertanyaan ini, Mbak. Dari mulai kan aku dapat info ini semuanya bisa dibilang ada hubungan dengan Jepang. Ya. Tapi kita melihat di sini. Semuanya dari masakan, dari ini tidak ada sama sekali Jepang-Jepangnya. Kenapa, Mbak, hubungan dengan Jepang ini apa ini, Mbak? Gini, kalau di Jepang tuh selain mungkin dia ikonnya sushi gitu lah ya. Kita ambil bagian di dessertnya. Cuma mungkin karena terlalu besar porsinya gitu, jadi kebanyakan itu untuk main course. Pakai nasi? Maksudnya gimana? Oh enggak, maksudnya jadi kayak makanan utama gitu. Soalnya kita emang gak ada nasi sih di sini. Oh gitu. Mau saya pesenin nasi, Mas. Bisa order ya? Enak bisa sih. Bisa order nasi ya? Oh bisa, di warteg sebelah. Kalau nasi kayaknya enak nih. Terus yang ini apa ini, Mbak? Ini yang saya tahu ya, Mbak, ini kayak tiramisu, tapi kok kopinya kuat banget nih, Mbak? Ya, ini punya Delimo, benar-benar yang dari Delimo. Ini khasnya Delimo ya? Head chef dari Jepangnya, Kazuaki Eguchi namanya. Dia ya, bikin ini, Delimo. Ini original karya dia nih? Ya, original. Dari espressonya kuat banget memang. Pengunjung sejati, Satronin, Del Imo. Fotoin, Neng, yuk. Oke. Hitungan ketiga, Mbak, lihat yang kamera warna merah. Kemudian berteriak, Del Imo. Ya. Yang keras ya, Mbak, ya. 1, 2, 3. Del Imo. Oke, Bud. Ting, ting, ting. Hidup punya. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mas Pepi. Makasih. Aduh, Mbak, saya pamitan dulu ya. Buat pengunjung sejati. Pokoknya kesini datangin Kayon Mall. Ada Sakura Park, terus ada Del Imo. Pokoknya banyak lah. Dan kamu yang punya ide, saran, apapun itu, silakan kirim ke mana, Neng? Kirim ke @okefood_net. Jangan lupa yang belum nonton di Zulu ya. Di Zulu ada. Sama download juga. Net Connect. Itu ikutin ada kegiatan-kegiatan di dalamnya, itu ada hadiahnya ya, Mbak ya? Iya. Neng. Iya, Kang. Kayaknya bungkus aja ya. Iya. Buat perut. Buat di jalan, Kang, ya. Buat di jalan ya. Yuk.
Kemana? Belum, duduk. Belum tutup juga, Mbak. Mau jagain siapa?